penyidikan. Iya. Dulu kan saya mengadun di rumah. Dekat sini dulu saya tinggal, sekarang udah jauh, Desa Kapur ujung. Langsung nasi goreng ya. Ya. Gak mampu bawa dari Desa Kapur jauh. Iya. Yeah. Enggak ada ke YouTube kalian? Ada. Oh, ada ke YouTube. Nah. Dari 9 tahun. 9 tahun jualan nih, ya. Oh, 9 tahun lah. Namanya gorengan payung Sungai Raya Dalam. Biasanya saya pakai kucai, cuma enggak ada kucai. Jadi daun sop, sop ya, kok ya. Ah, daun sop bawang campur lah. Tapi wangi juga sih. Tetap harum, ya. Nah. Wow, segar nih kecambahnya nih, guys. Cuci bersih lah. Iya, iya. Cuma tinggal sana kan. Jadi adonannya sekali ngadonnya nih kok, habis langsung selesai gitu? Enggak juga sih, kalau kurang tergantung lah. Nambah lagi biasanya? Kalau waktu jam masih rame, mungkin jam 7 masih rame, nambah lagi. Berarti jualannya cuma beberapa jam ya kok ya? Iya, paling jam, anggap ya sampai jam 9 lewat lah. Ya 3 jam, 4 jam lah ya kok ya? Paling telat jam 10. Iya, iya. Tergantung sepinya lah bos, kalau sepi kan kita pasti nunggu. Iya. Beginilah cara menang adonnya. Iya. Aku sih tak ada rahasia bunya. Orang kadang kan tepung ini tepung itu nggak kasih tahu. Kan ini kalau ini kan dilihat sendiri. Iya. Dari tepung satu macam ya. Ini semua dari gorengnya bukan dari apa ya. Teknik menggorengnya. Teknik gorengnya. Yang bikin dia garing. Iya. Udangnya ini guys. Matang diangkat dulu bang ya? Baru ditekan nanti hasilnya. Oh gitu. Matang diangkat dulu ya. Dan di gorengan yang lainnya emang ya? Iya. Ini bakwan apa nih? Bakwan penyet bang ya? Bakwan penyet. Bakwan penyet. Jadi yang setengah matang masih diangkat. Dipisahin dulu. Ya. Ya. Ya dalamnya matang, baru digoreng lagi bang ya. Oh, ini teknik masaknya nih bang ya. Iya. Masaknya biar garing ya bang ya. Iya, biar garing. Matang semua ya berarti ya. Matang semua betul. Wah oh, keren. Unik nih, satu-satunya nih bang ya di Pontianak nih bang ya. Iya. Keren. Tapi nggak tahu juga lah. Hey.
Ya kalau yang lain ikut mungkin oke ada lah bang ya. Tapi pertama kali di sini ya bang ya. Pertama kali di sini memang. Mantap. Pak pencet nih guys. Jadi masih ada kayak setengah mateng setengah mateng. Iya. Muncrat ya. Tuh muncrat tuh. Jadi dipastikan matengnya. Luar dalam. Luar dalam. Baru bisa pisahin gitu bang ya? Pisahin, baru masuk lagi. Iya. Oh jadi modelnya kayak mangkok itu jadinya bang ya? Iya, kayak mangkok. Mantap. Jadi kalau mau masuk cabai itu di tengah ya. Oh jadi cabainya nampung gitu bang ya? Nampung gitu. Keren. Oh mungkin. Keren. Boleh kita cobain nanti dulu. Awalnya nggak terus ya? Awal banget bro. Langsung aja dituangin sambelnya ke bakwan mangkok tuh. Kita jepit guys ya, jepit. Oke, cerot, kita makan. Sambel emang juara.